Shalom, dan sekali lagi kita berjumpa. Saya akan membaca di dalam pelajaran Sabat untuk Kamis, yaitu mengenai kalender nubuatan untuk 5 Mac. Di penghujung penglihatan 2300 petang dan pagi, Nabi begitu tercengang-cengang kerana dia tidak memahaminya. Okay, ini kita boleh lihat Daniel 8 ayat 27. 10 tahun kemudian, Gabriel datang untuk membantu Daniel mengerti penglihatan itu. Okay, itu ditulis dalam Daniel 9 ayat 23. Wahyu yang kemudian ini menyediakan maklumat-maklumat yang sebelumnya tidak ada, dan menyatakan bahawa pekerjaan Mesias akan selesai di akhir tempoh 70 minggu itu. Jika menurut prinsip sehari setahun dan perjalanan peristiwa-peristiwa yang diramalkan, 70 minggu itu seharusnya dimengerti sebagai 490 tahun. Titik permulaan kepada 70 minggu itu bermula pada waktu arahan untuk memulihkan dan membangunkan semula Yerusalem diperintahkan. Ini tulis dalam Daniel 9 ayat 25. Perintah ini dikeluarkan oleh Raja Artasasta dalam 457 sebelum Masihi, yang membenarkan orang-orang Yahudi di bawah pimpinan Ezra untuk membina semula Yerusalem. Ini tulis dalam Ezra 7. Menurut ayat Alkitabiah ini, 70 minggu itu ditetapkan atau dipotong. Ini menunjukkan bahwa tempoh waktu 490 tahun itu telah dipotong dari satu tempoh yang lebih besar, yaitu dari 2300 tahun yang telah diberikan di dalam penglihatan Daniel 8. Ini bermaksud bahwa 2300 tahun dan 490 tahun itu harus mempunyai titik permulaan yang sama, yaitu pada 457 sebelum Masihi. Nubuatan 70 minggu itu dibahagikan kepada 3 bahagian. 7 minggu, 62 minggu, dan minggu yang ke-70. 7 minggu ataupun 49 tahun itu kemungkinan besar merujuk kepada waktu apabila Yerusalem mula dibangunkan semula. Selepas 7 minggu ini, terdapat 62 minggu. Okay, bermaksud tadi adalah 434 tahun lagi yang akan membawa kepada seorang raja. Ini tulis dalam Daniel 9 ayat 25. Oleh itu, 483 tahun kemudian, selepas perintah yang diberikan oleh Artasasta, yaitu dalam tahun 27 Masihi, Yesus Mesias itu dibaptiskan dan diurapkan oleh Roh Suci untuk melakukan misinya sebagai Mesias. Dalam tempoh 70 minggu itu, beberapa peristiwa yang penting lagi akan berlaku. Pertama, akan disingkirkan seorang yang diupari seorang raja. Ini ditulis dalam Daniel 9 ayat 26 yang menunjuk kepada kematian Kristus
Dan yang kedua, mistis itu akan membuat perjanjian menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Dan ini terdapat dalam Daniel 9 ayat 27. Ini merujuk kepada misi khas Yesus dan rasul-rasul bangsa Yahudi. Ia dilaksanakan dalam minggu yang terakhir, dari 27 TM, sehingga 34 TM. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Ini tulis dalam Daniel 9 ayat 27, 3 tahun setelah 3 tahun setengah setelah pembaptisannya, yaitu pada pertengahan minggu, Yesus akan mengakhiri sistem persembahan korban, yang berarti bahwa ia akan mempunyai kepentingan dari segi nubuatan lagi dengan memberikan dirinya sebagai korban terakhir dan sempurna untuk satu perjanjian baru yang membatalkan keperluan untuk mempersembahkan korban haiwan minggu terakhir dalam nubuatan 70 minggu. Itu berhenti dalam 34 TM ketika Stefanus mati syahid, dan perkabaran Injil menjangkaui bukan hanya orang Yahudi tetapi juga orang bukan Yahudi. Di sini ada persoalan. Baca Daniel 9 ayat 24 sampai 27. Walaupun di tengah-tengah pengharapan yang besar dan janji akan seorang Mesias, kita masih membaca tentang keganasan, peperangan dan kemusuhan. Bagaimanakah ini dapat meyakinkan kita bahwa di tengah-tengah segala bencana ini, pengharapan masih wujud? Jadi ini saja yang saya sampaikan untuk pelajaran Kamis. Semoga kita mengetahui tentang sejarah ataupun kalender nubuatan. Sebab ianya penting. Jadi ini saja. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.